Oke teman-teman, kembali lagi ke channel Adian Age. Kali ini ada keluhan atau yang pernah merasa nasibnya sama ya. Ini mobil parkir diseruduk sama mobil ya. Atau nggak sengaja pas mau parkir nyeruduk bumpernya penyok. Oke, kali ini kita akan repair bumper. Oke, kita langsung saja buka bumpernya ya teman-teman. Oke, bumper kita buka. Ini yang bagian penyok ya. Ini masih bagus. Oke, untuk bisa mendorongnya itu kita mesti lubangi ya bagian di sini atau di sini ya. Oke, ini saya sudah siapin also ya, ini buat giniin sensor parkir ya. Bor sudah saya siapin juga. Oke, saya akan pasang. Oke, kita langsung bor aja ya teman-teman. Oke, sudah lubang ya. Kita siapkan hot gun. Terus buat nonyoknya itu pakai stang tongkrak ya. Atau apa aja bisa, bebas, tapi lebih enak sih ini saya pakainya. Oke, langsung kita panasin aja ya bagian yang penyok. Ini panasnya teman-teman harus atur benar-benar ya teman-teman. Jangan terlalu dekat atau gimana. Soalnya bisa-bisa bumpernya malah jadi tipis kalau kepanasan ya. Ini benar-benar harus diatur dekatnya sama suhunya ya. Ini sudah bisa didorong ya dari dalam. Kita coba didorong. Ya, ini udah perlahan-lahan aja ya. Ya,
perlahan-lahan saja, nanti kita cari pelan-pelan posisinya ya. Kalau perlu dipanasin lagi, kita panasin lagi. Ini udah mulai balik dia ya, masih bagian ujung-ujungnya. Ini kita dorong lagi. Ini perlahan kita cari alurnya ya. Dorong perlahan-lahan. Nah, lagi dikit. Dan bawahnya juga ini ya. Oke, ini udah mulai kelihatan ya teman-teman. Tinggal kita rapiin pelan-pelan, tetap dijaga suhunya ya. Ini nggak boleh terlalu panas juga. Ini udah mulai kelihatan ya. Ini lagi dikit banyaknya bagian ujung nih. Ini mesti panasin lagi sambil didorong dari dalam. Ini udah hampir mendekati ya. Kita nggak bisa terlalu sempurna banget karena kalau kita paksakan dia bisa tipis bempernya ya. Kita cari lagi dikit-dikit aja, perlahan-lahan aja ya.
Ini harus sabar. Jangan buru-buru ya teman-teman. Kita mesti sabar. Yang sabar ya. Udah cukup sih kayaknya ya. Nah, ini lubang yang kita bikin tuh tadi itu nggak usah ditutup, itu akan tertutup sama plat ini ya, jadi aman ya. Oke, ini hasilnya. Nanti tinggal dipoles pakai silikon atau black magic ya, biar warnanya jadi rata dia. Ya, udah mendekati ya. Oke, ini kita pasang aja bumpernya lagi ya. Hasilnya udah hampir ya 11-12 ya teman-teman. Ini sudah bisa kita bilang mission complete ya.